sekian banyak percobaan, akhirnya gue berhasil dapat. Entah kenapa dari semalam itu nyari order itu susah banget, jempolnya itu pada kecepatan. Jadi seperti yang gue pernah bilang, kalau udah pernah dapat, udah dari request, itu nggak akan ada lagi di request. Nah itu adanya cuman di bookings. Nah ini booking standar, nganter tampilannya kayak gini, detailnya begini, ya kan, customernya lalalalalala, dan ini nggak ada keterangannya. Ini kemungkinan orang pindahan atau sesuatu barang yang perlu diantar segera. Jadi begini barangnya, nanti kita lihat. Ini address, tapi udah dapat order pertama, satu karung baju kita bawa ke Tomang. Ayo kita berangkat. Begitu, no, ya kan, malah bapak gua ngajak bisnis konsumen. Oke lah, nggak apa-apa. Yuk, mari berangkat. Tadi hujan ya kan, bentaran hujan kelar. Nah kan masuk lagi Cengkareng Barat, Cengkareng. Dari itu antar dulu ah. Udah di selatan masih banyak. Udah di barat. Masuk dilewatin tol pelabuhan gara-gara macet parah di belakang. Ya kan? Masuk bayar lagi kebun bawang, diarahin peta, keluar lewat Pluit. Eh dah. Kayaknya kalau ngetol mulu harus konfirmasi sama konsumen, kalau kagak tekor. Ini kalau kejadiannya begini bayar 10 ribu berapa berapa nih, belum tahu nih karena masih ngantri. Depan masih gerbang. Tapi sekalinya bayar cuman kepake sekilo. Aduh, sakit nih. Tapi dapetnya berapa ya, ntar coba dilihat. Nah, kita maju dulu. Order sekarung, cuman tadi nggak sempet lihat droppingnya karena lumayan berat. Bawa troli sama mungkin juga milih-milih orderan. Nggak ketahuan tadi soalnya deskripsinya apaan. Jadi agak gede, tapi ya lumayan sih sekali gas. 93 ribuan.